Oke, saat ini saya sedang berada di sekitar situs Rawas Pacinan, di mana di kejauhan nampak puncak Gunung Pawitran. Sekarang saya menghadap ke arah utara dari situs Rawas Pacinan. Nampak beberapa pohon dan gundukan tanah serta aliran sungai Porong yang menuju ke laut. Jarak dari Lapindo kira-kira sekitar 2-3 km. Tadi saya berada di tebing tanggul yang membatasi antara situs dengan Sungai Porong. Di kiri kanan adalah tanaman entah rumput gajah entah tebu, dan itu pohon beringin besar di sebelah barat situs Rawas Pacinan. Dan nampak di sebelah baratnya, kalau kita melihat dari sini, nah akan nampak puncak-puncak Gunung Penanggungan, Arjuna serta Ulirang. Ini adalah situs Rawas Pacinan. Saya melihat dari sisi sebelah utara, nampak ada beberapa pengunjung sedang berbicara. Ada dua buah duara pala. Yang di sebelah timur tampak mengalami kondisi yang agak rusak, sedangkan yang ada di sebelah barat lebih utuh meskipun wajah mengalami keausan. Saat ini kita lihat duara pala yang ada di sebelah barat situs Rawas Pacinan nampak lebih utuh meskipun ada beberapa jejak keausan dari dua pala ini. Ini ada duara pala yang sebelah timur. Keausannya nampak lebih nyata dibanding dengan duara pala yang ada di sebelah barat.